Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kali ini kita akan belajar lagi. Silahkan disimak videonya dengan baik ya. Kita mulai dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar cara merawat kesehatan diri. Agama Islam itu menyukai orang-orang yang bersuci. Nah, yang pertama, cara merawat kesehatan gigi. Pertama, gosok gigi sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam. Selanjutnya adalah merawat kesehatan kulit. Cara yang pertama adalah mandi 2 kali sehari agar kuman-kumannya pergi yang menyebabkan bau badan. Lalu mengganti pakaian yang kotor dengan pakaian yang bersih ya. Selanjutnya, cara merawat kesehatan kuku. Yang pertama, potonglah kuku 1 kali dalam sepekan, yaitu di hari Jumat ya. Dan Rasulullah pun mengajarkan kita memotong kuku dimulai dari jari telunjuk tangan kanan, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking dan juga jempol. Lalu kelingking di jari kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk dan penutup adalah jari jempol kiri. Selanjutnya, cara merawat kesehatan telinga. Pertama, ambil kapas dan dibasahi menggunakan air hangat. Bersihkan daun telinga bagian depan dan belakang, lalu dikeringkan menggunakan handuk kecil yang lembut. Rawatlah selalu kesehatan tubuh kita ya anak-anak. Sekian dari ustazah. Kita tutup dengan melafazkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dipraktekkan dan diulang-ulang ya. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.